but they also led to the fall of my country from its ancient proud place to that of a weak, dejected colony. Long after we as a people had, so to speak, disappeared from the face of the earth, the general political awakening of Asia, the rebirth of the Orient, also affected us. At the end of the 19th century, we began to regain our soul and gave birth to a national movement which aimed at freedom from Dutch colonial rule. Seharusnya tak ada orang Indonesia yang berani menyangsikan jasa-jasanya untuk negeri ini. Meski julukannya Bung Kecil, namun jasanya sangat besar untuk negeri ini. Jasanya juga sebesar nyalinya. Sejak muda, Sutan Syahrir memang bernyali besar. Dia telah berjuang dalam gerakan bawah tanah untuk kemerdekaan Indonesia. Ditangkap dan dipenjarakan Belanda sudah biasa baginya. Siapa lagi yang berani meragukan nyalinya? Syahrir sang pemberani, bahkan dia tetap tertawa terbahak ketika seorang opsir Belanda menodongkan pistol ke wajahnya. Dia tidak pernah takut ditangkap dan dibuang Belanda ke tempat-tempat yang luar biasa mengerikan. Bayangkan bagaimana dia bertahan dalam usia 25 tahun saat ditangkap dan dibuang Belanda di New Guinea di tengah hutan belantara dengan sungai penuh buaya dan nyamuk-nyamuk malaria. Prestasinya di pentas internasional juga bukan main. Sebagai diplomat, dia berhasil menjadikan Indonesia sebagai negeri jajahan pertama di dunia yang masuk dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB. Diplomasi sang Perdana Menteri pertama Republik Indonesia ini telah membuka mata dunia akan pentingnya negeri ini. Dia juga adalah Perdana Menteri termuda di dunia. Dia menjabat posisi itu di usia 36 tahun. Tapi kisah hidup yang begitu fantastis harus berakhir tragis. Syahrir harus mengakhiri lakon hidupnya sebagai tahanan dari teman seperjuangannya, si Bung Besar, Soekarno. Dia dikhianati oleh pemerintah Orde Lama dan negeri yang diperjuangkannya. Syahrir meninggal dunia di Zurich, Swiss, tanggal 9 April 1966 dengan status tahanan politik pemerintahan Soekarno, tanpa pernah diadili di meja hijau. Bagaimana kisah tragis itu bermula? Bagaimana bisa teman seperjuangan akhirnya saling berhadap-hadapan sebagai musuh? Kisah perseteruan antara Bung Besar dan Bung Kecil ini bermula pada akhir tahun 1961. Saat itu berhembus kencang kabar bahwa sebuah organisasi bawah tanah Belanda yang didukung oleh agen intelijen Belanda dan Amerika berencana akan membunuh Soekarno. Organisasi ini kemudian dihubung-hubungkan dengan para oposisi. Nama Anak Agung Gede Agung, Muhammad Rum, dan Sultan Hamid II disebut-sebut terkait organisasi ini. Namun penyelidikan yang dilakukan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution tidak membuktikan hal itu. Tapi kemudian pada 7 Januari 1962 terjadi peristiwa yang menggemparkan dari Sulawesi Selatan. Telah terjadi upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Jalan Cendrawasih, Makassar. Namun berkat kesigapan aparat pengawal, aksi tersebut dapat digagalkan dan Bung Karno berhasil diselamatkan. 8 hari kemudian, Panglima Kodam Hasanuddin Brigadir Jenderal M. Yusuf berhasil menangkap 2 warga negara Belanda yang diduga terlibat dalam upaya pembunuhan itu. 2 orang ini kemudian dihubung-hubungkan dengan nama-nama oposan Soekarno. Lalu pada 18 Agustus 1961, berkumpullah para oposan Soekarno di Bali. Muhammad Hatta, Sutan Syahrir, Muhammad Rum,
Sultan Hamid II dan Subadyo Sastro Satomo berada di sana atas undangan anak Agung Gede Agung untuk menghadiri upacara ngabenan ayahnya. Tapi pertemuan ini akhirnya disebut sebagai konspirasi persekongkolan subversif oleh Subandrio. Kala itu dia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri sekaligus Kepala Pusat Badan Intelijen. Dalam sebuah wawancara dengan wartawan Amerika, Arnold Blackman, Subandrio menyebut tidak ada tempat bagi orang-orang seperti itu. Padahal Subandrio itu dulu adalah pengikut Sahrir. Pada tahun 1945, orang ini adalah anggota Partai Sosialis Indonesia pimpinan Sahrir. Tapi demi memenuhi ambisi politik dan kekuasaan, Subandrio menjelma menjadi lawan politik Sahrir. Saat itu Subandrio adalah orang kepercayaan Soekarno. Apapun yang disampaikan Subandrio, Soekarno akan percaya. Pasca peristiwa G30S PKI, bahkan istri Bung Karno sendiri, Ratna Sari Dewi, sangat gusar melihat betapa Soekarno begitu percaya pada Subandrio. Banyak orang memang menyayangkan kedekatan Soekarno dan Subandrio ini, termasuk Chairul Saleh. Laporan-laporan intelijen diolah oleh Subandrio dan dituduhlah orang-orang besar itu ingin melawan pemerintah. Selanjutnya, 16 Januari 1962, pagi-pagi buta, Sultan Sahrir ditangkap oleh polisi militer. Dia ditahan di mes polisi militer di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta. Kemudian berturut-turut ditangkap anak Agung Gede Agung, Subadyo Sasto Satomo, dan Sultan Hamid II. Tokoh-tokoh Masumi seperti Muhammad Rum dan Prawoto Mangku Sasmito juga ditangkap. Hanya Bung Hatta yang tidak ikut mereka tangkap. Penangkapan tokoh-tokoh ini mengisyaratkan Soekarno paranoid dan trauma akan kejadian PRRI Permesta. Ketika itu, Masumi dan PSI lah yang dituduh berada di belakangnya. Apalagi pada masa itu Soekarno sudah mulai menemukan dirinya menuju ke arah otoritarian. Memanfaatkan kondisi ini, Subandrio tampaknya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan demi ambisi politiknya. Ketika mendengar Sultan Sahrir ditangkap, mantan wakil presiden Muhammad Hatta merasa sangat kecewa. Dia kemudian menulis surat kepada Presiden Soekarno. Isinya meminta sahabatnya itu untuk melepaskan Sahrir. Hatta tidak percaya bahwa Sahrir memiliki niat sejahat dan sekeji itu. Bagi Hatta, meskipun Sahrir dan kawan-kawannya tidak segan melakukan oposisi yang keras dalam berpolitik, namun mereka tidak akan melakukan cara-cara teror. Begitu Bung Hatta menegaskan. 3 bulan setelah penangkapan Sahrir, ia dipindahkan ke penjara di Madiun. Di sini Sahrir pernah mengalami hipertensi yang sangat tinggi. Namun mungkin karena Sahrir telah terbiasa hidup dalam penderitaan penjara sejak masa kolonial, hal itu tidak membuatnya ambruk. Padahal menurut dokter, jika hal itu terjadi pada orang lain, mungkin telah lama ambruk. Kemudian Sultan Sahrir dipindahkan ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapat perawatan. Setelah membaik, kemudian dipindahkan ke penjara di Jalan Keagungan, lalu dipindahkan lagi ke rumah tahanan militer di Jalan Budi Utomo. Di rumah tahanan militer inilah pada suatu malam, Sahrir pernah ditemukan terkapar di kamar mandi akibat serangan stroke. Tentara tidak segera memberikan pertolongan medis. Keesokan harinya, barulah dia dibawa ke rumah sakit dan dioperasi. Operasi gagal dan Sahrir tidak lagi bisa bicara. Tanggal 21 Juli 1965, Sahrir berangkat ke Zurich, Swiss, untuk berobat setelah mendapat izin dari Soekarno. Meski diizinkan berobat ke luar negeri dan biaya perobatan ditanggung pemerintah, tapi statusnya tetap sebagai tahanan. Sahrir meninggal dunia di Zurich, Swiss, tanggal 9 April 1966 dengan status tahanan politik pemerintahan Soekarno. Setelah bertahan selama 8 bulan lebih, akhirnya dia menghembuskan napas terakhir di luar negeri. Padahal diyakini bahwa dirinya sangat ingin menghembuskan napas terakhir di negeri yang telah dibesarkannya sekaligus membesarkan namanya ini.
Hatta, sahabat seperjuangannya dalam pidato perpisahan di Taman Makam Pahlawan Kalibata menegaskan bahwa Perdana Menteri termuda di dunia ini meninggal karena korban tirani. Ia berjuang untuk Indonesia merdeka, melarat dalam perjuangan Indonesia merdeka, ikut serta membina Indonesia merdeka. Tapi ia sakit dan meninggal dunia dalam tahanan Republik Indonesia yang merdeka. Begitu petikan pidato Bung Hatta saat pemakaman sang pahlawan. Sahrir dipuji dan dicintai bahkan oleh tokoh-tokoh yang berpikiran berseberangan dengannya. Lihat saja betapa Panglima Besar Sudirman memuji The Smiling Diplomat sebagai pemimpin yang jujur dan bercita-cita luhur. Padahal Sudirman dan Sahrir berbeda jalan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tapi pada saat-saat terakhirnya, Jenderal Sudirman berpesan kepada Sultan Hamengkubuwono IX, "Jangan lupakan Sahrir. Berjuanglah bersama dia untuk cita-cita Indonesia." Hidup Sahrir lebih menderita dalam Republik Indonesia daripada dalam kolonial Hindia Belanda yang ditentang dan dilawannya.